When 10,000 arrows take flight, remind me that you are my armor. There's always a place I can hide when I am desperate for shelter. Shalom teman-teman Energize, gimana keadaannya minggu ini? Semoga sehat-sehat ya teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah Energize minggu ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kesehatan kekuatan yang Tuhan beri buat hidup kami, sehingga kami boleh terus dapat menjalani kegiatan kami, keseharian kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih buat perlindungan penyertaan-Mu juga yang selalu ada buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mulai ibadah Energize hari ini, biar kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan yang melawat setiap kami. Waktu kami bernyanyi, waktu kami bertepuk tangan, kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan yang melawat dan memberikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, menyerahkan ibadah Energize ini dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita diberi kuasa teman-teman untuk dapat menaklukkan musuh dan tetap dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan dan sama-sama kita mau katakan, ku diberi kuasa
raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai puasa raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau raja segala raja. Amin. Sama-sama kita tepuk tangan, sama-sama kita bernyanyi. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa raja mulia menaklukkan, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau raja segala raja. Terpujilah engkau raja segala raja. Terpujilah engkau raja segala raja. Amin. Yesus raja segala raja. Amin. Yes, benar. Yesus raja segala raja dalam hidup kita, dalam hidup kita teman-teman. Haleluya. Hanya Yesus teman-teman, cuma Tuhan kekuatan kita dalam kita menjalani hidup ini. Segala keadaan belum menentu depannya. Tetap percaya teman-teman bahwa memang Tuhan yang bisa kita andalkan. Kita mau terus belajar untuk mengiring Tuhan seumur hidup kita. Sama-sama kita mau nyanyikan dari awal. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Lepaskan kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam.
dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Untuk memuliakanmu tersungkur. Tersungkur di kaki akan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu cahaya bagiku. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Haleluya. Jadikan bejanamu untuk memuliakanmu dalam setiap yang kami lakukan dalam hidup kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh amat baik dan amat baik dalam masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Haleluya. Seumur hidup kami. Haleluya. Shalom, shalom dan shalom.
Energize Teens and Youth, Gesia Batu Tulis, Jakarta. Saya Kak Ubin, dan sangat bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kita semua dipelihara dengan kebaikan Tuhan. Saya sangat percaya rekan-rekan remaja anak muda Energize selalu disertai oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin, amin. Nah, hari ini teman-teman anak muda, saya ingin mau sharing kepada kita satu topik yang saya pribadi pernah mengalami masa-masa ini. Bahkan saya sangat percaya topik ini akan menjadi suatu perenungan bagi kita, bahwa dalam hidup ini ada saat-saat kita mengalami hal ini. Apa itu? The darkness of soul. Sama-sama katakan, the darkness of soul. Jiwa yang merana, jiwa yang gelap. Apa sih itu the darkness of soul, Kak Ubin? The darkness of soul itu teman-teman, itu satu ungkapan sebenarnya. Ungkapan yang menunjukkan atau menggambarkan tentang suatu pengalaman di mana seseorang itu mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Bahkan dia merasa sedih, ditinggalkan. Bahkan ketika dia membutuhkan pertolongan sekalipun, tidak ada satupun yang menolongnya. Akhirnya dia menjadi orang yang putus apa? Putus asa, hilang harapan, bingung hati, gundah gulana. Bahkan orang-orang terdekat sekalipun tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau tahu tentang dia, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar itu jiwanya itu merana, jiwanya itu benar-benar seperti dia sedang berada di suatu tempat, suatu sumur yang sangat-sangat gelap, dan ketika dia berseru, tidak ada satupun yang mendengarkannya. Dalam spiritualitas iman Katolik Roma, teman-teman, maka jiwa yang gelap itu dipahami oleh mereka sebagai sesuatu yang menggambarkan krisis spiritual dalam perjalanan menuju persatuan dengan Allah. Ternyata di dalam perspektif atau cara berpikir orang Katolik, teman-teman, ternyata jiwa yang gelap, the darkness of soul, itu menggambarkan justru krisis kerohanian dalam perjalanan menuju persatuan dengan Allah, persekutuan dengan Allah. Nah, dalam hidup ini pun teman-teman, saya sangat percaya kita mengalami hal itu gitu. Dan yang mengejutkan, seorang penulis buku yang berjudul Tertib Rohani, dia pernah menyampaikan bahwa setiap orang, siapapun dalam hidup ini, baik itu pemimpin, gembala sidang, hamba Tuhan, pelayan, pengerja, orang tua, anak muda, bahkan orang-orang sukses sekalipun, dia ada saat-saat dia mengalami yang namanya the darkness of soul. Itu kata Richard Foster. Artinya siapapun bisa mengalami. Bahkan ketika saya berbicara saat ini, teman-teman anak muda dan remaja, mungkin ada di antara teman-teman yang sedang mengalami yang namanya the darkness of soul. Karena itu pertanyaannya adalah, apakah kita pernah mengalami? Atau mungkin kita sedang mengalami hari-hari ini? Apalagi dalam situasi pandemi yang notabene yang kita belum tahu sampai kapan itu berakhir. Ada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang tua yang akhirnya kehilangan relasi sama anak-anaknya. Ada banyak gereja-gereja yang sedang berjuang untuk bagaimana bertahan di masa pandemi. Bagaimana akan melayani jemaat-jemaat dan lain sebagainya. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang kita perlu akan lakukan ketika kita ada di dalam masa-masa atau saat-saat the darkness of soul itu? Nah, hari ini teman-teman, saya ingin mau sampaikan kepada kita bahwa Yesus pernah mengalami the darkness of soul. Artinya kita tidak sendiri. Kita tidak sendirian mengalami the darkness of soul. Yesus yang kita percayai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup ini, dia pernah mengalami yang namanya the darkness of soul. Jiwa yang merana. Dia pernah mengalami itu. Terbuktinya di mana, Kak Ubin? Ah, Kak Ubin ini ngaco sih. Masa Yesus mengalami sih? Yuk kita baca firman Tuhan. Markus 15 ayat 33 sampai 34.
Markus 33 ayat 33 sampai 34. Markus 15 ayat 33 sampai 34. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berseluruh Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabakthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya sekali lagi membaca ayat 33, pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu, dan berlangsung sampai jam 3. Nah, hari ini teman-teman terkait dengan topik ini saya ingin fokus kepada kata kegelapan, gelap. Dalam bahasa Yunani, kata Yunani yang dipakai di sini adalah skotos. Sama-sama katakan, skotos. Artinya ada dua teman-teman, ada arti harafianya atau literalnya, tapi ada juga arti figuratifnya, ada perlambangan. Arti harafianya adalah gelap. Darkness, gelap. Seperti kalau lampu ini dimatikan, atau kalau malam, ya gelap, tidak ada penerangan apa-apapun. Tetapi makna figuratif, teman-teman, makna yang kedua secara figuratif, artinya adalah gelap secara psikis, atau jiwa, bahkan moral atau karakter. Jadi secara figuratif, makna kata skotos itu artinya jiwa. Psikisnya gelap. Moral karakternya itu gelap. Dan kata ini juga teman-teman, kata skotos ini, itu bisa diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, ada dua itu, shadiness, itu artinya tempat perteduhan. Atau orang di mana kita berteduh. Dan yang kedua dalam bahasa Inggris itu adalah obscurity. Obscurity itu artinya suatu keadaan yang tidak jelas, ketidakjelasan. Bahkan suatu keadaan yang kita tidak kenal. Itu obscurity. Dan kata ini teman-teman akhirnya membuat kita bertanya, loh, kok kata ini dialami oleh Tuhan Yesus? Menjelang atau detik-detik dia akan meninggal. Kok kata ini bisa, kok jiwa psikisnya, kok moralnya Yesus kok bisa gelap sih? Kok bisa gak jelas sih? Nah, ini menjadi pertanyaan perenungan buat kita. Dan kalau kita membaca dengan secara umum makna kata ini Bapak Ibu, teman-teman anak muda, remaja, maka konteksnya itu cocok sekali. Jadi konteks kata skotos ini cocok sekali teman-teman. Karena apa? Kata kegelapan di sini benar-benar melambangkan awan yang pada saat itu menaungi jiwa atau psikisnya kemanusiaan Tuhan Yesus. Ketika dia membuat hidupnya itu, jiwanya itu menjadi persembahan atau korban untuk apa? Untuk menebus hidup kita dari segala dosa-dosa. Sekali lagi, justru kata ini melambangkan awan yang meliputi saat itu yang gelap, menaungi jiwa atau psikis Yesus itu. Sisi kemanusiaan Kristus itu, justru itu harus terjadi. Karena dengan demikian, Yesus membuat hidupnya itu. Untuk apa? Persembahan, korban. Untuk apa? Menebus hidup kita dari segala dosa-dosa kita. Dengan demikian, Yesus justru harus mengalami demikian. Supaya setiap manusia, termasuk Anda dan saya, termasuk teman-teman anak muda dan remaja yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Yesus melakukan itu. Karena apa? Kepada dialah satu-satunya tempat perteduhan kita, tempat kita berseru, tempat kita itu berharap, tempat kita itu berlindung. Waktu kita mengalami yang namanya the darkness of soul, bahkan ketika kita mengalami hal-hal yang tidak jelas dalam hidup ini, Yesus itu bisa menjadi pribadi di mana kita bisa mendapatkan kejelasan dalam hidup ini. Nah, teman-teman anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, generasi yang mencintai dan setia kepada Tuhan sampai hari ini, Tuhan Yesus seolah-olah benar-benar
tidak diperkenankan untuk melihat sedikit cahaya pun ketika dia sedang mengalami penderitaan. Itu bertanda apa? Itu menandakan bahwa Allah seolah-olah menyembunyikan wajah-Nya. Dan yang mengejutkan di situ, Yesus bukan mengeluh, kok kenapa murid-murid meninggalkan saya? Oh tidak. Tetapi Yesus secara manusianya, dia mengeluhkan, Eloi, Eloi lama sabaktani, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang Yesus keluhkan itu dia bukan mengeluhkan kenapa murid-muridnya meninggalkan dia. Kenapa ada murid yang mengkhianati dia. Kenapa ada orang-orang yang menolak dia. Yesus tidak mengeluhkan hal itu. Tapi Yesus justru berseru kepada Bapa, karena Bapa yang mengutus dia ke dunia. Untuk apa? Menebus hidup kita dari segala dosa-dosa kita. Yesus harus mengalami peristiwa itu sebagai bukti bahwa dia benar-benar utusan Bapa, di mana setiap manusia yang percaya kepada Yesus akan mendapat perteduhan jiwanya, psikisnya menjadi tenang, serta apa? Belajar moralitas karakter yang benar dan kudus dari Tuhan Yesus. Dengan kata lain, teman-teman, anak muda dan remaja yang dikasih Tuhan, kalau saat-saat ini jiwa kita sedang merana, kita tidak ada tempat untuk berteduh, kita melihat hari depan itu semakin tidak jelas, apalagi di situasi saat ini. Anak-anak muda semakin bingung dengan misalnya sistem pendidikan, dengan sistem situasi yang saat ini. Tapi dengar, Yesus tempat perteduhan buat kita. Teman-teman yang sedang bergumul tentang karakternya, moralnya saat ini, yang jatuh bangun hidup dalam dosa, karakternya yang belum stabil, belum dewasa, dengar baik-baik. Belajar dari Yesus. Yesus berseru kepada Bapa. Kita pun sebagai orang yang percaya, berserulah kepada Yesus. Saya sangat percaya Yesus mengalami itu. Menjadi apa? Menjadi pribadi yang tepat untuk kita akhirnya berseru, berteduh, dan belajar moralitas karakter yang baik dari dia. Salah satu dosen saya, Bapak, dosen kami di STT Satya Bakti, waktu kami kuliah dulu, Indrianti Limanta, waktu saya mengikuti salah satu ibadah, beliau pernah sampaikan pernyataan ini. Dan saya ingat persis. Beliau menyampaikan, titik terendah atau titik terdalam di mana seseorang paling gampang untuk membutuhkan Allah dalam hidupnya adalah ketika dia sedang mengalami yang namanya the darkness of soul. Sekali lagi. Titik terdalam atau titik terendah di mana seseorang paling gampang, paling mudah membutuhkan Allah dalam hidupnya adalah ketika dia mengalami yang namanya the darkness of soul. Jiwa yang merana, jiwa yang gelap. Tapi bukan berarti apakah kita harus selalu tunggu ketika ada di titik terdalam. Ketika kita ada dalam situasi yang tidak jelas, jiwa kita menjadi merana. Dan banyak orang yang meninggalkan kita. Apakah kita harus tunggu situasi terjadi baru kita butuh Allah? Tidak juga. Tetapi ini suatu survei, suatu pengalaman. Apalagi beliau sebagai seorang konselor, dosen yang sangat berfokus di dalam dunia konseling, teman-teman. Kebanyakan orang itu butuh Tuhan, lebih mudah untuk dekat dengan Tuhan itu ketika justru ada di saat-saat ada masalah dalam hidupnya. Tapi bukan berarti kita harus tunggu masalah dulu baru dekat kepada Tuhan. Nah, pesan firman Tuhan hari ini apa sih? Ketika kita sedang mengalami yang namanya the darkness of soul, sebenarnya itu petunjuk yang sangat kuat untuk kita berteduh di dalam dekapan sayap-Nya Tuhan. Hanya Allah yang memuaskan jiwa kita, membuat masa depan kita menjadi jelas, dan memurnikan moralitas kita. Dari keterburukan kepada keterpesonaan. Dari keputusasaan yang melemahkan kepada kebangkitan. Kepada
pengharapan yang membangkitkan dari kesesatan kepada keselamatan, bahkan dari kelemahan kepada kekekalan, dari kekelaman kepada kekekalan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mungkin teman-teman bertanya, ah, kok Obin mah cuma ngomong aja, gak mengalami seperti yang saya alami. Hei, dengarkan. Saya waktu kuliah di Sati, teman-teman, saya kuliah di Sati, STT Satya Bakti di Malang, teman-teman kebanyakan sudah tahu. Saya kuliah waktu ambil studi S2 di tahun 2016, Januari. Saya benar-benar mengalami yang namanya the darkness of soul. Tahukah teman-teman? Percaya atau tidak? Satu minggu saya tidak makan. Satu minggu, nggak makan. Lalu, kok bisa hidup? Saya hanya minum air putih. Bahkan saat itu kebetulan lagi musim mangga, ya kalau ada mangga yang jatuh, atau ada mangga yang dikasih sama adik-adik kelas, saya makan. Lebih dari itu, tidak ada. Dan saya berdoa sama Tuhan. Saya sempat kepikiran, apa saya pinjam ya? Atau apa saya telepon kepada sponsor ya? Oh, ah, ini saya lagi tidak makan ini, bisa tidak kirim saya uang? Tapi saat itu saya memilih apa? Saya memilih berlutut, berdoa, dan saya ngomong begini kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan belum izinkan saya mati hari ini, saya percaya Tuhan masih bisa pelihara hidupan saya. Akhirnya saat itu saya tidak memilih untuk pinjam, saya tidak memilih untuk telepon ke sponsor, kepada gereja yang mensponsori saya. Saya memilih, saya jalani itu satu minggu, teman-teman. Gak makan. Ya, saya hanya minum air putih. Dan saya ketemu dengan teman-teman kuliah saya. Adik-adik kelas, apa kabar? Katanya, puji Tuhan, baik. Saya mengikuti kuliah itu. Wah, perut. Kadang-kadang berbunyi, saya hanya minum air putih. Dan saya tidak kasih tahu kepada siapapun. Saya hanya bilang kepada Tuhan, kalau belum izinkan saya mati, saya tidak akan mati. Sampai kepada hari yang ketujuh, teman-teman, itu badan saya sudah gemetar. Saya sampai, Tuhan, kalau memang saya sudah mau mati, silakan ambil. Tapi kalau belum, saya percaya Tuhan pasti pelihara. Teman-teman, ada satu teman saya bilang, Obin, ayo kita keluar yuk cari makan. Dan waktu saya mendengar itu, oh oke, okay, kita keluar makan. Dan waktu kami pergi keluar makan, teman-teman, ternyata dia bilang, Obin, ini buat kamu bisa beli makan lagi. Dan teman-teman, dari situ akhirnya saya bilang, waktu saya pulang ke kos, akhirnya saya bilang, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Akhirnya aku semakin diteguhkan imannya bahwa Tuhan pelihara hidupan saya. Dan teman-teman tahu bahwa selama satu minggu itu saya benar-benar Tuhan. Tuhan di mana? Saya seperti kok gak ada yang peduli? Bukankah ini lingkup orang-orang yang calon-calon hamba Tuhan, bahkan ada hamba-hamba Tuhan di sini. Kok gak peka ya? Ini ada satu orang yang sedang bergumul. Ada gak pemikiran manusia itu? Ada. Tapi saya hanya terus bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan belum izinkan saya mati hari ini, saya tidak akan mati. Dan saya percaya Tuhan pasti pelihara hidupan saya. Itu the darkness of soul, teman-teman. Saya gak tahu, teman-teman, anak muda, anak remaja, situasi-situasi apa yang teman-teman alami hari-hari ini. Mungkin Anda baik-baik, tapi bagaimana dengan orang tuamu? Mungkinkah mereka sedang malam-malam ketika teman-teman lagi tidur enak, orang tuamu sedang bangun untuk berdoa. Tuhan, aku memberkati anakku, cukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Aku tidak tahu apakah anakku nanti bisa akan lanjutkan pendidikannya atau tidak. Tapi aku percaya, mungkin akhirnya orang tuamu harus memilih untuk apa? Lebih memilih untuk dia lapar daripada anaknya lapar.
Saya tidak tahu apa yang teman-teman alami. Atau pimpinan sedang mengalami yang namanya the darkness of soul. Tapi dengar baik-baik. Firman Allah hari ini menjadi kabar baik buat teman-teman. Belajar dari Yesus. Yesus pernah mengalami skotos, kegelapan. Dan dia berseru kepada Bapa. Bapa, sumber segala sesuatu yang dapat dipercaya. Karena itu teman-teman, tidak ada pilihan lain. Dan bukan kepada siapa-siapa untuk kita bisa melihat cahaya dalam hidup ini. Untuk kita bisa jelas melihat masa depan, pelayanan, pekerjaan, dunia usaha, dunia pendidikan, dunia-dunia lain yang kita akan mau berkembang, teman-teman. Dengar, berserulah kepada Yesus. Ambil waktu untuk apa? Berseduh kepada Yesus. Berteduh di dalam dekapan Yesus. Karena dari situlah kita akan semakin jelas. Teman-teman yang bergumul karakter mulai hari-hari ini, berserulah kepada Yesus. Dia Allah yang baik, yang menolong hari-hari hidupan kita. Hari ini dan hari yang akan datang. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang telah menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini dengar firman Tuhan. Kami menyadari bahwa ada saat-saat dalam hidup ini, situasi-situasi dalam hidup ini, seolah-olah jiwa kami merana. Orang-orang tidak ada yang peduli kepada kami. Kami tidak bisa sanggup untuk melihat sampai kapan situasi ini akan berakhir. Kami tidak punya kemampuan yang cukup untuk melihat masa depan itu dengan jelas. Kami tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berjuang dengan karakter kehidupan kami. Tapi hari ini firman-Mu menjadi kabar baik buat kami. Bahwa ada satu pribadi yaitu Tuhan Yesus yang telah diutus oleh Bapa Surgawi. Untuk menebus kehidupan kami dari segala dosa kami. Untuk memurnikan kehidupan kami. Untuk kami bisa berteduh, berserah, berseru dan berharap kepada Yesus saja. Dan saya berdoa buat generasi muda. Anak-anak muda, Kesia Batu Tulis Jakarta, bahkan semua anak muda atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus itu yang akan menuntun, yang akan mengarahkan, sehingga kita menemukan kejelasan dalam hidup ini, sehingga kita akhirnya bisa berteduh dan mendapatkan kekuatan untuk melangkah di hari esok. Aku berdoa setiap pergumulan-pergumulan mereka, persoalan-persoalan mereka, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong. Dan akhirnya mereka bisa menerobos setiap kegelapan-kegelapan, setiap jiwa yang merana, mereka bisa akhirnya dipuaskan. Karena Tuhan Yesus ada di dalam hati mereka yang terus memegang kehidupan mereka hari-hari yang akan datang. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom everyone. Bagaimana kabarnya hari ini? Diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang diberkati, katakan sama-sama. Yes. Sama, saya juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mewakili teman-teman yang menyaksikan ikut beribadah secara online hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Obin untuk firman Tuhan yang dibagikan. Tuhan memberkati hambanya dalam pelayanan, kehidupan, dan keluarganya. Dan teman-teman sekalian tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan jasmanimu, makan makanan yang sehat, berjemur di matahari pagi, jaga jarak.
dan juga teman-teman sekalian, kesehatan rohani juga. Bangun relasimu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, dan terus mengandalkan Dia. Saya berdoa teman-teman selalu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan teman-teman sekalian, siapa di sini yang sudah rindu untuk beribadah bersama-sama secara tatap muka? Boleh angkat tangannya? Ya, teman-teman sekalian, kita doakan supaya kita bisa kembali segera beribadah secara tatap muka. Walaupun minggu depan kita masih akan beribadah secara online. Kalau biasanya minggu ketiga kita beribadah via Zoom meeting, minggu depan kita akan beribadah di YouTube channel Energize GSJA. Teman-teman, siapkan dirimu tanggal 24 Oktober juga, dua minggu lagi kita akan ada ibadah Harnas Kaum Muda. Kita akan bergabung dengan ibadah umum jam 8 pagi. Teman-teman sekalian, tetap bersemangat di dalam Tuhan, tetap berjalan di dalam rencana dan kehendak-Nya. Saya mau mengajak teman-teman sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di hari Minggu ini ya Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kau juga berkati hamba-Mu Pastor Obin. Biarlah Tuhan yang akan campur tangan dalam kehidupannya, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, memberkati kehidupannya agar senantiasa menjadi berkat. Berkati teman-teman Energize Tuhan dimanapun mereka berada. Yang menempuh studi berkati dalam studinya. Yang bekerja berkati dalam pekerjaannya. Yang menjalin hubungan berkati ya Bapa, agar mereka boleh menjaga diri terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang mencari pasangan hidup, berikan yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan yang menolong ya Bapa, gereja Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa, organisasi-organisasi Kristen, biarlah di masa yang sulit ini kami boleh ya Bapa mengambil komitmen bergerak menjadi berkat bagi Indonesia. Berkati pemerintahan bangsa ini, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, jajaran kabinetnya, kepemimpinan tingkat gubernur ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati tingkat wali kota, bupati, camat, lurah, hingga RW dan RT. Biarlah para pemimpin ini punya hati bagi masyarakatnya ya Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga kami yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan karena mereka berharap kepada Tuhan. Makasih ya Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati teman-teman yang melayani hari ini ya Tuhan. Berkat Tuhan, Tuhan limpah curahkan dalam hidup mereka. Kami akan kembali bertemu minggu depan ya Tuhan. Tuhan tolong campur tangan dalam kehidupan kami. Berkati tenaga kesehatan, COVID belum berlalu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan agar ya Bapa mereka yang ada di garis depan, mereka boleh terus dijaga, dijauhkan dari mara bahaya secara khusus virus COVID-19. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Saudara-saudara sekalian, mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan mata imanmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Bapa Surgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. The arrows fly.
Still you protect me through it all. The waters rise, the oceans rage. Still you're the one the storm obeys. In the shelter of your presence, the shadow of your wings, I am safe, I am safe. I will hold on to your promise, you will not abandon me. I am safe, I am safe. To you I run. When mountains shake, you are my shield, my hiding place. Almighty God, I will draw near. Your perfect love cast out all fear. Shelter of your presence, in the shadow of your wings, I am safe, I am safe. I will hold on to your promise, you will not abandon me. I am safe, I am safe. There's nothing left.